Isra Mi'raj adalah satu peristiwa paling penting dalam agama Islam. Karena melalui peristiwa inilah, perintah sholat diturunkan Allah kepada Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Isra Mi'raj seringkali dikira sebagai sebuah peristiwa yang sama, padahal ada perbedaan dalam kedua ini. Isra adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu dalam Mi'raj, Allah menaikkan Nabi sampai ke langit hingga ke Sidratul Muntaha. Memperingati Isra Mi'raj tahun 1346 Hijriah, 1 Mei 2015, umat muslim dari berbagai belahan dunia memperingatinya tak terkecuali dengan warga di sekitar Masjid Al-Mujahidin di Sawangan Depok. Melalui peringatan ini, masyarakat bisa mengingat akan sejarah agamanya dan juga tentang pentingnya sholat lima waktu. Sholat bukan sekedar gerakan, tapi juga membawa kebaikan diri dan hatinya untuk tidak melakukan perbuatan keji dan munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makna Isra Mi'raj secara luas adalah bagaimana kita mengaplikasikan tentang bagaimana perjuangan baginda Rasul melaksanakan Isra wal Mi'raj itu sendiri. Isra artinya perjalanan baginda Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj artinya perjalanan Rasul dari Masjidil Aqsa menuju Sidratil Muntaha, melewati daripada langit yang ketujuh. Maknanya adalah, ayo sama-sama tentang sholat ini kita jaga, khususnya makna sholat lima waktu. Karena memang baginda Rasul melaksanakan Isra wal Mi'raj adalah utamanya mengambil, yaitu bagaimana caranya melaksanakan sholat lima waktu yang memang sama-sama telah kita laksanakan sehari semalam sebanyak 17 rakaat atau lima waktu. Allahumma inna nas'aluka ridhakal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa dar. Allahumma inna nas'aluka ridhakal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa dar.